warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dan teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga kabar baik menyertai kita semua ya, dan diberikan kelancaran dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan atau mereview produk keluaran terbaru, yaitu klem putar ya. Nah, untuk klemnya seperti ini ya sahabatku, masih dibungkus. Dan untuk bahan ini terbuat dari nylon ya, tahan kuat, dijamin kuat untuk pemakaian 1 tahun 2 tahun, tidak macet. Nah, di serta ada kelengkapan, ada pakunya ya. Nah, pakunya ada 2 sahabatku. Pakunya ada 2. Nah, untuk saat ini mungkin sahabat-sahabatku masih menggunakan klem putar ini pakai kayu, mungkin kemungkinan kayunya kurang bagus atau kurang kuat, mudah lapuk atau cepat patah. Alangkah baiknya atau bagusnya menggunakan nilon ini ya, tahan dan kuat. Nah, ini biarpun musim hujan, musim panas, tetap tahan, warna pun tidak pernah berubah ya. Dan untuk harga di Indonesia 150.000 ya, tergantung lokasi. Untuk stok ini di Indonesia ready ya sahabatku. Untuk cara pasangnya, tutorialnya simak nanti. Untuk selanjutnya, sekarang ada egrek atau sabit keluaran terbaru ya. Nah, untuk egreknya seperti ini, cap Tiger 888 ya, untuk egreknya seperti ini. Nah, untuk bahan ini berkualitas, bajanya cukup tebal. Dan untuk apa itu, cara gerindanya kiri kanan sama ya ratanya. Nah, lihat sendiri ya. Nah, seperti ini ya saudaraku, ketebalannya pun seperti ini. Untuk kualitas cara pembuatan ini secara modern ya, jadi bukan manual, dia otomatis pakai mesin ini. Nah, dilengkapi dengan skill holder atau pengganti pas kayu. Nah, ini sangat mudah untuk pemakaian, untuk memasang atau melepas. Jadi untuk kerja pindah lain tempat senang kita buka ya. Dan ada klem pipa atau fibernya, dan dilengkapi dengan kunci L. Nah, untuk harga egrek ini kalau di Indonesia harganya 230 ya. Nah, untuk di Indonesia stoknya terbatas karena banyak disuplai, dipakai banyak di perkebunan di Indonesia. Dan untuk kalau di Malaysia stok ready ya. Jika berminat mau pesan egrek cap Tiger 888 ini, boleh hubungi nomor ini untuk di Indonesia dan di Malaysia di nomor ini, atau di deskripsi komplit semua ya untuk pemesanan egrek ini. Oke, bagaimana cara memasangnya, simak video selanjutnya ya. Oke, kita simak cara pasangnya bagaimana. Nah, ini masih belum masuk ya, kita kikis pakai parang ya. Nah, seperti ini dia kikis sampai rata ya sahabatku. Untuk nilon ini sangat kuat betul ya. Lepas itu kasih masuk ya sahabatku. Jadi seperti ini cara pemasangannya. Oke. Sangat mudah sekali ya cara pemasangannya seperti ini. Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau sudah merasa cukup, nah kalau sudah begini kita paku ya sahabatku, kasih lubang. Untuk paku ini gunakan paku beton ya sahabatku, paku dinding atau beton yang kuat, jangan paku biasa. Kalau paku biasa bisa bengkok ya. Kalau tidak ada paku, pakai bur yang kecil pun boleh.
Setelah pakunya ini berlubang ya, sahabatku. Nah, ini berlubang. Mau dikasih paku satu pun boleh tahan, mau kasih dua pun lebih tahan juga. Untuk saat ini saya pakai paku yang satu aja ya. Di paku macam ini kalau masih agak tinggi nih atau ada benjolan, kasih gerinda ya biar nggak sangkut. Nah seperti ini ya, jadi sudah jadi. Kita coba kasih masuk. Seperti ini ya sahabatku. Nah ini sudah masuk. Nah untuk kengencangan kasih pusing ke kiri atau kasih ke kanan pun boleh ya, kuat ya. Sangat praktis dan mudah untuk panen atau bruning pun cepat. Tidak usah kasih tumbang pipe untuk kasih pendek atau panjang ya. Oke, saudaraku, begitulah cara pasang klem putar atau otomatis di fiber bahan terbuat dari nailon. Untuk bahannya dijamin kuat, tahan kena hujan panas, tidak lapuk ataupun ropos. Pemakaian 1 tahun 2 tahun masih tahan ya. Oke, dan selanjutnya bagaimana tutorial cara pasang sabit atau egrek cap Tiger 88. Cara pasangnya seperti ini ya guys. Kita kasih masuk. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya cara pasangnya. Ini sangat mudah guys, sangat mudah sekali. Oke, lepas itu kita ikat klem untuk pipe biar skill holdernya bisa nahan. Oke, sudah kaya guys, begini cara pasangnya ya untuk egrek atau sabit cap Tiger 88. Kita coba, kita try ya. Oke ya sahabatku, kita cara pasangnya seperti ini ya. Untuk pakai klem putar, nah ini klem putarnya seperti ini. Kita masukkan di sini ya. Seperti ini ya. Nah, kasih masuk seperti ini. Seperti ini. Dan untuk mau ikat biar kencang, kasih putar seperti ini. Kasih putar kiri. Nah, buat ya. Oke. Oke, sudah kuat seperti ini. Oke guys, cara klaimnya ikatnya kasih pusing. Nah, ini longgar. Kalau mau ikat kuat, kasih pusing. Nah, kuat untuk longgar, kasih pusing kiri. Seperti ini ya guys. Oke, kita try ini satu pokoknya. Dua pokok kita try dulu. Oke.
Mantap guys. Tiger 88 belum diasah, belum dikosok, tajamnya luar biasa. Biarpun hujan tetap semangat. Jos gandos. Wuhui, mantap jiwa Tiger 88. Oke ya. Simak video saya selanjutnya. Terima kasih.